serangan drone FPV terhadap kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 3 Oktober 2024. Pengintai dari kelompok pasukan utara dengan bantuan UAV mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina yang awaknya mencoba menyembunyikannya di tengah hutan di perbatasan wilayah Kursk. Setelah menganalisis data intelijen dan mengambil keputusan untuk menembaki kendaraan tempur lapis baja musuh, target tersebut dihancurkan oleh marinir menggunakan drone FPV. Peralatan pemantau objektif mencatat serangan langsung terhadap kendaraan tempur lapis baja tersebut oleh militan angkatan bersenjata Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.